Cuaca buruk yang terjadi akhir-akhir ini berdampak pada harga sayuran di pasaran. Seperti terpantau di Pasar Atas, Kota Cimahi, Jawa Barat. Harga sayuran seperti cabai Tanjung dan cabai keriting naik hingga 2 kali lipat. Jika sebelumnya harga cabai Tanjung dijual Rp30.000 per kilogram, saat ini dijual dengan harga Rp60.000 per kilogram. Sementara harga cabai keriting dari Rp20.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Menurut sejumlah pembeli, kenaikan harga terjadi sudah berlangsung dalam 1 pekan terakhir. Akibat lonjakan tersebut, warga pun terpaksa mengurangi pembelian cabai. Saya jarang pakai cabai, jadi suka beli setengah ons gitu. Untuk sedang kurangi ya. Ada kurang seneng pedas, bukan buat jualan. Oh, buat jualan, Bu? Enggak. Buat masak sendiri ya. Menurut sejumlah pedagang, kenaikan harga cabai terjadi akibat pasokan berkurang karena banyak petani yang gagal panen akibat cuaca buruk. Karena cuaca mungkin hujan. Kalau pasokannya sendiri sekarang berkurang atau gimana? Pasokannya ya rada-rada susah. Misalnya soalnya banyak yang busuk. Sayur-sayuran mah hanya itu aja, cabai-cabean aja yang naik. Kalau sayur-sayuran turun apa naik, Bu? Sayur-sayuran mah standar. Standar ya. Berbeda dengan cabai, harga sayuran lainnya di Pasar Atas cenderung stabil. Meski begitu, akibat kenaikan harga cabai, omset pedagang mengalami penurunan.